seterusnya, yang kelimanya adalah kita perlu sedar tentang peluang yang ada. Peluang yang ada ni sebenarnya datangnya pun datang dari ancaman juga. Ancaman itu kita kena tukarkan menjadi peluang. Sebenarnya peluang kita adalah 360 darjah. Di sekeliling kita adalah peluang. Bagaimana kita untuk merebut peluang itu, itu yang paling utama. Kalau kita nak fikirkan peluang untuk mencari pendapatan sebagai contoh. Ada saya pernah terdengar ini kata-kata daripada pendatang asing daripada negara jiran kita yang datang ke Malaysia ini. Hanya sehelai sepinggang saja. Apa yang mereka pegang, apa yang mereka katakan adalah sebenarnya Malaysia ini banyak sangat di tepi-tepi jalan batu-batu permata yang orang Malaysia tidak nampak dan orang Malaysia tidak merebut peluang untuk mendapatkannya. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana mereka ini datang berhijrah daripada negara jiran sehelai sepinggang, tetapi mereka boleh mendapat ataupun membuat kemewahan di negara kita ini. Sedangkan kita pribumi ataupun kita ini warga tempatan di sini, kita hanya merempat di negara sendiri. Itu yang kadang-kadang kita perlu fikir-fikirkan. Kita perlu muhasabah diri kita untuk kita mencapai objektif ataupun peluang yang ada. Dari segi A pula, arah. Di sini arah membawa maksud matlamat. Di dalam kehidupan ini, setiap orang perlulah ada mempunyai matlamat. Sebagai contoh, katakanlah seorang pelajar, apakah matlamat dia? Mungkin mereka hendak mencapai kejayaan di dalam peperiksaan dia. Kalau SPM mungkin 9A, mungkin 10A, PMR 8A dan sebagainya. Itu adalah matlamat dalam pelajaran. Bagi usahawan pula ataupun peniaga-peniaga sebagai contoh, matlamat dia adalah mungkin keuangan dan sebagainya. Bagi usahawan pula, kejayaan dia untuk nak mencapai mungkin pendapatan ataupun harta sebanyak 1 juta, tidak salah. Itu adalah matlamat. So untuk mencapai matlamat ini, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira. Di sini saya akan kongsikan 4 perkara, iaitu perlulah kita merancang dahulu, memutuskan apa yang perlu pada masa hadapan. Sama ada kita perlulah kita membuat perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Selama membuat perancangan ini, yang keduanya kita perlulah mengatur, menggunakan sumber-sumber yang diperlukan secara optimal untuk membolehkan rancangan-rancangan dilaksanakan dengan berjaya. Dan yang ketiganya, perlulah kita mengendali apa yang telah kita rancang dan kita atur. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran, seseorang itu perlulah melaksanakan segala perancangan untuk kita ni sebagai memainkan peranan yang berkesan dalam pencapaian rancangan-rancangan yang telah kita rancangkan itu. Dan yang keempatnya, perlulah kita mengawal dan juga mengawas apa yang kita telah lakukan sebenarnya. Mengawal supaya kita tidak tadi lari daripada landasan asal kita. Dalam perniagaan kita nak mencapai kejayaan, mungkin keuntungan 1 juta 1 tahun. So kita tidak boleh lari fokus ataupun lari landasan untuk nak mencapai kejayaan tersebut. Jadi setelah A itu dari arah, yang seterusnya Y, iaitu yakin. Yakin dalam prinsip saya cemerlang membawa maksud. Setiap orang yang inginkan kejayaan, mereka perlulah mempunyai satu keyakinan diri yang mutlak. Keyakinan ini hanya datang apabila kita, yang pertama, kita berpengetahuan, yang kedua, berkemahiran, yang ketiga, kita perlulah mempunyai sikap-sikap positif, dan yang keempatnya, kita kena membudayakan ataupun kita perlulah mempunyai budaya-budaya yang positif untuk mencapai matlamat kita. Dan seterusnya,
E, yaitu amalan. Amalan ini tadi, dalam visi saya cemerlang. Nah, seseorang itu perlulah yakin bahwa setiap amalan yang baik itu akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah telah berfirman bahwasanya setiap satu kebaikan yang kita buat, kita akan mendapat 10 kebaikan. Dan lengkaplah SAYA itu tadi. Dengan ini saya sedar arah yakin dan juga amal sebagai prinsip hidup, maka seseorang itu insyaAllah akan mencapai kecemerlangan di dalam kehidupan mereka, dunia dan akhirat. Wallahu alam. Sekian perkongsian saya tentang prinsip saya cemerlang. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.